Suksak ngaran hade partai satu tas operasi tangkap tangan atau OTT ku KPK dina kasus korupsi penggalangan dana kampanye ke Garwana. PDI Perjuangan mencat Abu Bakar boh minangka ketua DPC Kabupaten Bandung Barat boh tina keanggotaan partai. Sanajan kitu PDIP moal ngarobah pangrojong ker Elin istrina Abu Bakar dina Pilbup 2018 di Kabupaten Bandung Barat. Di rong ngaruksak ngaran HD Partai, PDI Perjuangan kalawan resmi mecat Bupati Bandung Barat Abu Bakar, boh minangka Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat, boh tina keanggotaan partai. Dianti ngaruksak ngaran HD Partai, eta kasus anu ngabaut Bupati Bandung Barat teh, patukang tonggong jeng tujuan partai, nyeta ngunyangkeun negara Indonesia, anu bae bastina korupsi, luyu kana parentah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kasakumna kader partai. Sanajan geus mecat Abu Bakar boh tina kalungguhanana boh kaanggotaanana, tapi PDI Perjuangan moal bakal ngarobah pangrojongna ka garwana Abu Bakar Erlin Suarliah anu papasangan jeung Maman Sulaiman dina pemilihan Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2018. Pak Abu Bakar dari keanggotaannya sebagai anggota PDI Perjuangan, karena sudah berkali-kali dalam pertemuan apapun kepada seluruh kader partai, DPP menyatakan dan Ibu Ketua Umum juga menyampaikan jangan melakukan perbuatan pidana, apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Bupati Bandung Barat Abu Bakar kacerek dina operasi tangkap tangan atau OTT ku KPK dina rongan kasus penggalangan dana kampanye ancokeuneun garwana dina Pilbub Kabupaten Bandung Barat 2018. Abu Bakar resmi dicindekeun minangka tersangka anu kabaut dina OTT ku KPK. Yuana Kurniawan, Bandung TV.